السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، dari kajian kita usul sunnah karya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Terakhir kita telah menjelaskan tentang qadar, tentang qada dan qadar. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهِ بَرْكَاتَهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُغُهُ عَقْلُهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ. Dan barang siapa yang tidak memahami tafsiran hadith-hadith, yani hadith-hadith yang datang tentang qadar, tentang ru'yah dan lain-lain, namun dia dapat sampai kepada kesimpulan dengan akalnya, فَقَدْ كُفِيَ لَهُ ذلك atau faqad kufiya dhalika wa uhkima lah, maka terhitung benar. Fa alaihi al-imanu bihi wa taslim lah, yang wajib atasnya adalah untuk mengimaninya dan menerimanya. Misal hadis as-sadiq al-masduq, seperti hadis as-sadiq al-masduq. Hadis as-sadiq al-masduq adalah hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah dimana di situ Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dan dia adalah orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat jujur lagi sangat dipercaya, tak mungkin berdusta, ya. Wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum la yajma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya setiap kalian penciptaannya, okay, dikumpulkan di dalam janin ibunya selama 40 hari dalam kondisi nutfah, liquid, cairan. 40 hari. Thumma sar alaqah mithlu dhalik, kemudian berubah menjadi alaqah, yang ini mengental jadi jadi gel. Ya. Mithlu dhalik, 40 hari juga. Thumma mudghah, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging, mithlu dhalik. 40 hari juga. Kemudian diutus malaikat, kemudian diperintahkan untuk menulis, okay? Yu'mar bi arba kalimat, diperintahkan 4 kalimat. Menulis apanya? Rizkinya, ajalnya, amalannya, kemudian syaqi atau sa'id, okay? Hadis ini yang dikenal dengan nama hadis as-sadiq al-masduq, yang di situ terdapat pernyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan apapun yang terjadi pada manusia. Inna ahadakum, bisa jadi salah seorang di antara kalian, ya'malu bi'amali ahli jannah, sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahli syurga, ya? Tapi telah tertulis atasnya, ini telah ditakdirkan atasnya, ya, berubah amalannya di akhir hayatnya, dia beramal dengan amalan ahli nar, ahli neraka. Thumma mat, kemudian dia mati, dakhala an-nar, masuklah dia neraka. Sebaliknya, inna ahadakum la yajma, inna ahadakum, bisa jadi salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya. Walakin sabaqa alaihi al-kitab, tapi telah ditentukan atasnya di akhir hidupnya. Thumma ya'mal bi amali ahli al-jannah, dia berubah dan beramal dengan amalan ahli syurga. Mat, dia mati dan masuklah syurga. Ya. Ini hadis-hadis demikian sifatnya sangat tauqifi, sangat dogmatis, enggak boleh ditawar. Alaihil imanu bi, yang wajib adalah mengimaninya, wa taslim, dan menerimanya. Udah, jangan ditawar. Ya. Mithal ma kana mithluhu fil qadar wa mithal ahadits ar-ru'yah kulliha. Noh. Seperti hadis-hadis yang berkaitan dengan qadar dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yah semuanya. Ru'yah artinya penglihatan. Maksudnya di sini ngebahas tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Maksudnya itu. Ya. Ini salah satu dogma akidah kita. Nanti kita bahas. Wa innat 'anil asma, di sebagian nuskhah wa innabat. Kalaupun mungkin aneh terdengar maknanya gitu. Wastawhash minha al-mustami', yang dan yang mendengar ini merasa kok begini ya? Gitu, kayak mengingkarinya hatinya. Nggih? Wa innama 'alaihi al-imanu biha. Yang wajib pokoknya mengimaninya, menerimanya. Wa alla yarudda minha harfan wahida,
dan tidak membantahnya kalaupun cuma satu huruf. Wa ghairaha minal ahadits al-ma'thurat 'an as-siqah. Demikian pula hadis-hadis yang diriwayatkan dari orang-orang yang siqah. Ya. Ini telah kita jelaskan tentang qadar kemarin. Ya. Al-iman bi ru'yatillah, misal ahadits ar-ru'yah kulliha. Perkataan Al-Imam rahimahullah tadi seperti pembahasan hadis-hadis tentang ar-ru'yah, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat penjelasan yang datang dari Syekh Rabi' hafizahullah. Ru'yatullah fid daril akhirah, maknanya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Fa'ala al-abdi ay yu'mina bi anna Allah yura fid daril akhirah. Yang wajib atas seorang hamba agar dia beriman bahwa kelak Allah akan terlihat dengan matanya di akhirat. Yarahu al-mu'minun, orang-orang yang beriman akan melihatnya. Angkara al-mu'tazilah ru'yatallahi fid daril akhirah. Nah, beberapa kaum mengingkari seperti Mu'tazilah, mengingkari dogma akidah ini, ya. Bina'an ala syubah batilah, dibangun pendapatnya ini di atas syubha-syubha yang batil. Waradda alaihim ahlu sunnah bil hujaj wal barahin, dan para ahlu sunnah telah membantah hujah-hujah mereka dengan hujah dan burhan, dengan bukti-bukti yang nyata. Min kitabillah wa sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman radda alaihim al-imam ibn al-qayyim, dan diantara yang membantah mereka golongan mu'tazilah ini adalah al-imam ibn al-qayyim rahimahullah. Ihtajj ibn al-qayyim bisab'i ayatin min al-quran. Ibn al-qayyim di dalam membantah mereka berhujah dengan 7 ayat dari al-quran. Qasyad qad yastab'idu al-insan al-istidlala biha, yang dimana orang lain mungkin membaca ayat itu kaget, akan dia kaget melihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah kok bisa dia beristidlal dengan ayat itu. Ya, ini kesimpulan yang luar biasa yang dia simpulkan dari ayat, yang enggak terlintas pada benak orang lain ketika membaca ayat itu bisa digunakan untuk membantah mereka kaum Mu'tazilah, ya. Walakin idza ta'ammalaha yajid annahu 'ala sadd, tapi apabila kita fahami maknanya, kita coba dalami, kita coba renungkan, maka kita akan temukan ternyata tepat pendapat Ibnu Qayyim ini. Ya, 'ala sadd fil istidlal biha, tepat penggunaan ayat-ayat tersebut untuk berdalil membantah kaum Mu'tazilah itu. Misalnya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Annakum mulaqu al-Baqarah." Bahwasanya kalian kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim berkata, "Al-liqa la budda fihi min ar-ru'yah wal mu'ayanah." Yang namanya ketemu, dibilang ketemu, itu mesti harus melibatkan penglihatan mata. Namanya ketemu. Ya. Hadza taqtadihi lughatul Arab. Demikian standar bahasa Arab. Dibilang namanya ketemu, itu mau ketemu apa kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala enggak kelihatan? Ketemu apa? Ya kan? Berarti yang namanya ketemu, dibilang sama Allah kalian akan bertemu dengan Allah, ketemu berarti ngelihat dengan mata. Ya, dilihat hujjah yang digunakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan dia berhujjah sendiri dengan ayat-ayat yang digunakan oleh kaum Mu'tazilah untuk membantah ahlu sunnah tentang ru'yatullah. Mereka menggunakan ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Penglihatan-penglihatan manusia tidak dapat menangkapnya, menangkap Allah, menangkap Allah, mengidrak, menangkap. Oke? Okay? Tapi penglihatan Allah dapat menangkap semua penglihatan makhluk-makhluknya. Begitu arti ayatnya. Ayat ini digunakan oleh golongan Mu'tazilah untuk membantah akidah Ahlus Sunnah bahwasanya kita akan melihat Allah. Ini ayat ini buktinya Allah berkata tidak ada penglihatan yang bisa menangkapnya, namun Dia Maha melihat semua penglihatan makhluknya, Maha menangkap, gitu, menguasai. Ya. Naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna Allah la yatamaddah bi mujarrad an-nafi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diriwayatkan darinya bahwasanya ia berkata, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengagungkan dirinya sendiri dengan hanya nafi, yakni dengan hanya meniadakan. Wa innama yatamaddah bin nafi al-mutadammin lil itsbat. Sesungguhnya Allah mengagungkan zatnya sendiri dengan nafi ini, dengan sifat penafian tadi yang mengandung makna al-itsbat, menegaskan. Ya. Menegaskan keberadaannya, menegaskan
keiyahannya, enggak cuma keenggaannya yang totally. Ini bahasa. Anda bingung menerjemahin nafi sama isbat nih. Ya. Wa darab amsilah katsirah li hadza. Dan kemudian beliau rahimahullah menyebutkan banyak contoh. Di antaranya adalah la tudrikul absar ini. Ya. Pandangan-pandangan manusia tidak bisa melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala katanya. Ini nafi kan? Allah menafikan kemampuan mata manusia untuk idraku, untuk menangkap Allah Subhanahu wa taala. Pandangan manusia ini enggak kuat, enggak bisa melihat Allah. Ini menafikan. Oke, okay? Ini kalimat nafi ada la-nya depannya. Betul. Kayak la ilaha, itu nafi. Kalimat negatif. Oke? Okay? Di situ ada isbat, justru ada isbatnya, bukan hanya nafinya. Di situ ada isbat ru'yah. Allah lagi bilang bahwasanya manusia bisa melihat Allah. Dari ayat itu la tudrikul absar. Penglihatan-penglihatan manusia tidak bisa mengidraknya, menangkap Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat itu yang sama, di situ mengandung makna bahwa Allah bilang bahwa manusia penglihatannya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ma nafa'a ar-ru'yata wa innama nafa'a al-ihatah. Dikarenakan ayat itu tidak menafikan kemampuan manusia untuk melihat Allah, tapi menafikan ihatah, yakni melihat secara keseluruhan Allah Subhanahu wa taala itu mustahil. Ihatah yakni yang menyebut nih, ihatah. Anda melihat keseluruhan bentuknya. Ini ihatah. Ini yang dibilang idrak. Kalau yang dibilang idrak itu melihat ihatah. Oke? Okay? Seperti kita misalnya melihat ra'aitu al-qamar, aku melihat bulan. Apakah Anda bilang aku melihat bulan secara keseluruhan? Enggak kan? Tapi bukan maknanya aku enggak bisa melihat bulan at all kan? Itu. Makna al-idrak adalah melihat secara keseluruhan. Ini bahasa Arab. Ketika dinafikan tidak bisa melihat secara keseluruhan, maknanya Allah sedang menegaskan kalian bisa lihat sebagiannya. Tuh. La tudrikhu al-absar wa huwa yudrikul absar. Hah? Dapatnya? Terus siapa yang enggak belajar bahasa Arab? Puyeng deh lo. Hah? Li'annahu justru di ayat ini ma nafa'a ru'yata. Sesungguhnya Allah tidak menafikan kemampuan manusia untuk melihatnya secara keseluruhan. Yang dinafikan oleh Allah al-ihathah, melihat secara keseluruhannya totally. Enggak mungkin, itu susah. Wallahu la yuhitu bihi syai', karena tidak ada yang dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dia yang yuhitu bi kulli syai', dia yang maha melihat dan mengetahui segala sesuatu. Wa anta tara syamsa, seperti ketika kau melihat matahari. Wa tara sama, dan kau melihat bulan. Wa tara katsiran minal mawjudat, sebagaimana kau melihat perkara-perkara yang ada. Wa la tastati al ihatah biha, namun kau hanya sebatas bisa melihatnya tapi tidak bisa melihat secara keseluruhannya. Ya kan? Wa in kunta taraha fil jumlah, kalaupun secara umum kau bisa melihatnya sebagian. Ya? Kadzalika al-ayah al-ukhra, demikian juga ayat yang lain. Nah, dengan ayat itu jadi tadi Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah gurunya membantah syubhat golongan Mu'tazilah yang mereka menggunakan ayat itu untuk membantah Ahlus Sunnah yang menegaskan bahwa kelak kita akan melihat Allah di akhirat. Enggak mungkin kita melihat Allah katanya. Soalnya Allah bilang la tudrikul absar, penglihatan-penglihatan tidak akan dapat menangkapnya. Padahal makna al-idrak bukan sama sekali tidak melihat. Al-idrak maknanya melihat secara keseluruhan. Iya, emang enggak mungkin. Tapi bukan maknanya kita enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala at all, sama sekali. Demikian seperti kita melihat matahari, bisa kita melihat matahari, tapi apakah bisa kita melihat matahari dengan penglihatan yang idrak yang secara menyeluruh? Bisa enggak? Nggak mungkin. Begitupun melihat bulan, begitupun demikianlah melihat Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, cerdasnya Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim membantah golongan Mu'tazilah dengan ayat yang sama yang mereka gunakan untuk membantah ahlus sunnah. Ya, demikian juga ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkata kepada Musa alaihi salam lan tarani, yakni Musa alaihi salam melihat, meminta Allah untuk dapat melihat. Ya, Allah berkata kepadanya lan tarani, kau tak akan pernah bisa melihat. Lan ini artinya apa? La yang yufid at-ta'bid, la yang sifatnya selamanya, lan tidak akan pernah. Tuh. Ya.
Ketika talaba Musa min rabbihi ayyara, ketika Musa memohon kepada Tuhannya untuk melihatnya, law kana hadzal amr muharraman aw mustahilan, ma sa'ala Musa hadza. Ya kan? Mereka golongan Mu'tazilah menggunakan ayat ini, tuh Allah berkata kepada Musa, lan tarani, kau takkan pernah bisa melihatku. Berarti Allah tidak bisa dilihat sama sekali, kata mereka. Oke? Okay? Kata Ibnu Taimiyah, andai saja memang perkara tersebut haram dan mustahil, enggak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin Musa meminta kepada Allah. Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, emang berarti pada hakikatnya Allah bisa dilihat, maknanya itu. Maqala la tarani lan tarani ya'ni al-an. Maknanya adalah kau tidak akan bisa melihatku sekarang di alam ini. Tuh. Makna ayat tersebut. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Allah berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung Jabal. Ini gunung bahkan bergetar terus angus. Ini gunung ada di samping Sinai. Konon nih gunung nih yang katanya Allah menampakkan diri kepadanya, gunung batu. Ini gunung yang lain warnanya coklat kuning karena apa? Karena pasir dan lain-lain. Ini gunung sendiri warnanya hitam. Ini gunung katanya, ini gunung yang Allah menampakkan diri padanya, ngaus, angus. Angus ini gunung karena Allah menampakkan diri padanya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, Al-A'raf ayat 143. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung, maka jadilah gunung tersebut bergetar, enggak kuat, ya. Lakin Musa la yutik hadhihi fi hadhihi dunya ru'yatullah. Demikianlah Musa tidak mampu melihat Allah di dunia. Kenapa? Tarkib al-bashar al-an la yutiquna bihi ru'yatullah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena emang kemampuan manusia yang ada sekarang emang enggak mampu mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa wa fil hadis, sebagaimana di dalam hadis sahih, hijabuhun nur, hijabnya Allah adalah cahaya. Yani Allah ini tertutupi oleh hijab, hijabnya ini cahaya, cahaya yang sangat menyilaukan, sehingga Nabi ketika ditanya waktu Isra Mi'raj, hal ra'aita rabbak, apakah kau melihat Tuhanmu? Nurun annara, cahaya yang begitu menyilaukan, serab, silo, gimana mungkin aku bisa melihatnya? Okay? Hijabnya Allah ini cahaya. Lau kasyafa, yang dimana hijab ini kalau disingkat, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhum min khalqihi. Misalnya semua makhluk yang melihat Allah Subhanahu wa taala akan terbakar, tuh, kebakar. Semua makhluk yang melihat Allah Subhanahu wa taala, makanya itu gunung gosong, katanya begitu. Memang Allah Subhanahu wa taala saking mulia, saking maha sucinya, maha mulianya, semua makhluk yang matanya sampai ngelihat Allah maka akan terbakar. Nggih, di dunia maksudnya. Ya. At-takwin al-bashari, susunan manusia sekarang, okay, human being al-an, ma yatahammaluna ru'yatullah tabaraka wa ta'ala, enggak bakalan mampu melihat, memang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana al-jabal yandak litajallillah azza wa jalla, fa kayf yatiq al-insan ru'yatahu? Apabila gunung batu saja bergetar gara-gara Allah nampakin dirinya, bagaimana mungkin manusia dapat menahan hal tersebut? Lakinna Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ba'atha 'ibadahu adkhalahumul jannah wa kadza wa kadza. Apabila Allah membangkitkan hamba-hambanya, kemudian Allah memasukkan para hambanya tersebut sebagian ke syurga, yudkhiluhum bihay'ah wa tarkibah muhayya'ah li ru'yatillahi azza wa jalla. Maka maknanya pada saat itu Allah memasukkan mereka ke dalam syurga dengan apa? Dengan kemampuan fisik yang sudah siap untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kemampuan fisik mereka di dunia. Karena apa? Gak bisa kita pura-pura buta dari ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang menegaskan bahwa seorang mukmin dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di syurga kelak. Demikianlah ahlu sunnah, gak bisa melihat nas-nas, ayat dan hadis dari satu sisi kemudian ngambil kesimpulan, gak boleh. Lihat dulu dari kedua sisinya. Kalaupun kontradiksi, cari titik temunya. Lihat ulama bilang apa, demikian ahlus
sunnah. Berbeda dengan ahlul bid'ah, mereka akan berpegang kepada ayat-ayat yang sifatnya satu sisi saja, pura-pura buta dari ayat yang lain atau takwil ayat yang lain. Kalaupun mereka sadar bahwa kesimpulan yang mereka sampai kepadanya ini hal yang belum pernah dikatakan Rasul, tidak juga pernah dikatakan para sahabat. Ahlu sunnah gak begitu di dalam menyikapi, mencerna ayat dan hadis. Ya. Di antara ayat misalnya lilladzina ahsanu alhusna wa ziyadah, bagi mereka yang berbuat ihsan kelak mereka mendapatkan alhusna, alhusna yakni syurga, wa ziyadah dan bonusnya. Nah, bonusnya ini apa? Fasaraha Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam yang mentafsirkannya. Oke? Okay? Bahwasanya ziyadah, bonus ini maksudnya ar-ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dapat syurga, kemudian melihat Allah di syurga. Ini bonus. Ya? Sebagaimana di hadisnya Suhaib di dalam Sahih Muslim, yakni Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim, fasaraha 'adadun min as-sahabah bir-ru'yah. Demikian juga banyak para sahabat mentafsirkan maksud dari ziyadah bonus di situ tadi, maknanya adalah ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-husna al-jannah wa ziyadah hiya ru'yatullah. Husna itu maksudnya syurga, dan ziyadah itu tadi maksudnya adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya afdal minal jannah, itu adalah lebih mulia, lebih nikmat daripada syurga itu sendiri, melihat Allah langsung. Wallahu yaqul li 'ibadihi ba'da an yudkhilu al-jannah, sebagaimana di dalam hadis. Okay? Allah berkata kepada para hambanya, ba'da an yadkhulu al-jannah, setelah para hambanya masuk syurga, Allah berkata kepada para hambanya, hal turiduna syai'an azidukum, maukah kalian aku tambahkan lagi nikmat yang ada pada kalian? Allah, Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk mereka. Setelah semua nikmat ini, kemudian Allah menawarkan kepada para hambanya yang berada di surga, maukah kalian aku tambahkan lagi nikmat atas kalian? Qalu madza nurid, bidat wujuhana, adkhaltana aljannah, a'taitana wa a'taitana. Tuh, apa lagi yang kita kehendaki ya Allah? Telah kau putihkan wajah kami. Yani mereka yang masuk surga diputihkan wajahnya. Mereka yang masuk neraka? Dihitamkan neraka. Ya? Dikarenakan keimanan mereka selama di dunia. Para ahli surga tersebut bilang, apa lagi yang kita mau ya Rabb? Muka kita udah diputihin. Kau telah memasukkan kita ke dalam surga, dan kau telah berikan kepada kita. Ya, ini menyebutkan banyak nikmat yang telah Allah berikan pada, apa lagi lah yang kita mau ya Rabb? Gitu. Pada saat itu Allah pun yatajalla lahum rabbuhum, Allah pun menampakkan dirinya kepada mereka. Allah sama yatana'amuna bini'matin wala yajiduna afdal min ru'yatillah. Dan sungguh pada saat itu para penduduk syurga tidak pernah merasakan nikmat sebesar itu, dan kemudian tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala iyanan, dengan mata telanjang. Ya. Wal ahadits kama qulna, dan sebagaimana hadis-hadis lain sebagaimana kita jelaskan, balaghat 30 fi isbat ru'yatillah, sampai 30 hadis lebih yang menegaskan di mana kaum mukminin dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah hadis Jarir radhiyallahu anhu, hadis Abi Hurairah juga, di mana Rasul bilang tarawna rabbakum iyanan, kalian akan melihat Rabb kalian iyanan, dengan mata telanjang. Kama tarawna syamsa laysa dunaha sihab, sebagaimana kalian dapat melihat matahari yang lagi terang, yang lagi cerah, tidak ada awan sedikit pun yang menutupinya. Tuh, kalian bisa melihat Tuhan kalian demikian. Kama tarawna al-qamar, sebagaimana kalian melihat qamar, bulan, laylatal badr, di bulan badr, laylatal badr yang ketika bulan full moon. Laisa dunahu sihab, tidak ada awan yang menutupinya. Ya, bulan ketika full moon, kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat hal tersebut. Ahadith kathira rawa minha al-Bukhari jumlatan wa Muslim kadhalik, banyak hadith-hadith demikian yang diriwayatkan banyak oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Hadha fima yata'allak bir-ru'yah, ini yang berkaitan dengan ru'yah.
Wa inna bata'anil asma' wastawhash minhal mustami'. Perkataan Imam Rahimahullah, kalaupun hadis-hadis tersebut mungkin aneh terdengar dan orang yang mendengarnya juga kaget, kok begini, gitu. Ya, ya'ni asma' ahlil batil, ya'ni pendengaran para ahli batil. Amma ahlul haq, adapun para ahlul haq, fayatalaqawunaha bisudur rahibah. Ketika mereka mendengar hadis-hadis demikian, maka mereka menerimanya dengan dada yang lapang. Innama 'alaihil iman biha, yang wajib atasnya hanyalah mengimaninya. Lamma dhaharatil fitnah wa inkar ru'yatillah wa hunak unasun yushawishun qal mithla hadzal kalam. Nah, ketika muncul fitnah, mulailah muncul pemikiran-pemikiran baru, bid'ah-bid'ah di dalam akidah, termasuk orang-orang yang mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ru'yah, mengingkari nilai ru'yah. Nanti kita jelaskan seperti biasa sejarah kesesatan di dalam bab ini. Ya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul berkata, ta'allamu annahu lan yara minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Di mana Rasul bersabda, ketahuilah bahwasanya sungguh kalian, salah seorang di antara kalian takkan bisa melihat Rabbnya azza wa jalla, enggak akan bisa melihat, hatta yamut, sehingga dia mati. Nah, berarti bisa gak melihat Allah nanti? Mau pura-pura buta dari hadis demikian, dibenturkan dengan ayat-ayat yang itu tadi, gak bisa. Ya, ahlu sunnah sebagaimana biasa wasat, berada di tengah dalam sifatullah bain ahli ta'til al-jahmiyah wa bain ahli tashbih al-mumathilah. Ahlu sunnah di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada di tengah. Nah, ya, di antara sifat Allah adalah Allah memiliki fisik dan dapat dilihat, ya. Kita berada di tengah seperti biasa di antara dua kutub kesesatan. Kutub kesesatan dalam hal ini adalah golongan ahlu ta'til yang menta'til, yaitu golongan Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan, sama ahlu tashbih yang mentashbih Allah Subhanahu wa taala, al-mumatsilah, yang mengumpamakan Allah, menyerupakannya dengan makhluk. Ya. Nahnu nuthbit al-ma'ani wa nufawwid al-kaif. Seperti biasa kita menegaskan nama-nama tersebut, makna-maknanya ada sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya, kita berkata demikian. Udah. Adapun kaif, yakni teknisnya, detail teknisnya nanti gimana, nufawwid, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berkata wallahu a'lam. Sifat-sifat Allah, tangannya, matanya, kemudian kakinya dan lain-lain adalah sifat-sifat yang sesuai dengan kesempurnaannya dan zatnya yang maha mulia. Bentuknya kayak gimana? Wallahu a'lam. Ya. Jahmiyah adalah kaum yang mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala ini. Jahmiyah ini yang akhirnya madhabnya menjadi madhab diikuti oleh golongan Mu'tazilah yang mengedepankan akal-akal, okay? Dan mentakhir, mengakhirkan nas-nas yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang Al-Quran dan hadis tidak sesuai dengan konsep mereka, mereka takwil, mereka palingkan maknanya. Kalaupun telah disampaikan kepada mereka bahwa kesimpulan yang kalian buat ini sungguh tidak pernah dikatakan Rasul, tidak pernah juga dikatakan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, Jahmiyah ini pengikutnya Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini, kalau kita mau urut, ada silsilah dolal, rantai kesesatan, tokoh-tokoh kesesatan setiap zaman. Okay? Jahm bin Safwan ini mengambil ilmunya dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmunya dari Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an mengambil ilmunya tersebut dari Talut ibnu Ukhti Lubaid al-Ansam. Talut, anak dari saudarinya, yakni ponakannya Lubaid al-Ansam. Lubaid al-Ansam ini penyihir yang menyihir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mensihir, mentelur Rasul. Ingat kasus itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Lubaid al-Ansam. Lubaid al-Ansam ini mengambil
ilmunya ini dari Yahudi dari daerah Yaman. Demikian sebagaimana dikatakan Ibnu Asakir rahimahullah. Demikian Jahm bin Safwan, ya, yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengingkari ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jahm bin Safwan ini diambil juga ilmunya, nurun ke generasi berikutnya, sama Bishr al-Murisi atau Marisi. Bishr Murisi diambil lagi ilmunya sama Ibnu Abi Duad. Ibnu Abi Duad ini yang ngadepin Imam Ahmad bin Hanbal pada masanya. Ya, ketika fitnah khalqul Quran, ya. Itu silsilah dolal, silsilah kesesatan. Jahm bin Safwan yaqul bita'til. Dia menta'til asma wa sifat. Menta'til yakni meniadakan, merusak dan meniadakan. Dia berkata, "Inna Allah sami', sesungguhnya Allah Maha mendengar bila sama', tanpa telinga. Tanpa alat untuk mendengar. Basir, Allah Maha melihat bila basar, tanpa alat untuk melihat." Tuh. Yara idza athbata as-sifat, athbat musyabahat Allah lil makhlukin. Menurut dia, kalau aku mengatakan bahwasanya Allah punya sifat itu, Allah punya alat mendengar, Allah punya alat melihat, mata. Oke? Okay? Maka aku menyerupakan Allah dengan makhluk, katanya, karena mata dan telinga adalah sifat makhluk. Ya, tujuannya adalah yunazzih Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari keserupaannya dengan makhluk. Tapi bablas yang ada malah sampai ke titik ta'til, ngerusak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kalam al-mu'attilin nafa wujud Allah. Tahukah kita bahwa hakikat perkataan golongan mu'attil ini ujung-ujungnya mereka mau bilang Allah enggak ada. Ujung-ujungnya gitu. Allah tidak memiliki penglihatan, tidak memiliki alat melihat. Allah tidak memiliki alat mendengar. Kita bilang Allah di arsy, di langit, di arsy, oke? Tidak. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Kenapa? Allah di luar ruang dan waktu. Tuh lihat. Pakai timbang-timbangan filsafat. Ini ujung-ujungnya orang kayak begini nih. Haula qaumun adha'u rabbahum. Mereka nih kaum yang mau menghilangkan Allah. Ujung-ujungnya Allah ada enggak sih? Deh. Ambil pertanyaan itu gitu. Kenapa? Sesuatu yang ada mesti terikat akan maksudnya ada menempati posisi ruang dan waktu dan kemudian memiliki sifat-sifat sebagai sesuatu yang ada. Nah, sifat-sifat Allah gimana? Lihat Allah ceritanya gimana? Allah bilang Allah punya kaki, tetapkan itu. Allah bilang Allah punya tangan, tetapkan itu sebagaimana Rasul dan para sahabat. Allah bilang Allah mendengar, tetapkan itu. Allah bilang Allah punya mata dan Allah Maha melihat, tetapkan itu. Isbat. Nafinya di mana? Nafinya, apakah penglihatan Allah seperti laisa kamitslihi syai'un? Apakah pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk? Laisa kamitslihi syai'un. Tuh, jadi isbat sama nafi barengan. Jangan nafi doang, akhirnya jadi ta'til. Atau isbat doang, akhirnya jadi mumatsilah ma'an. Hakikat perkataan golongan mu'attilin ini ujung-ujungnya mau meniadakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yaqul, mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala la fil fawq, tidak di atas, wala fi tahat, tidak di bawah, la fi shimal wala fi yamin, enggak di kanan enggak di kiri. Noh. Li'anna al-wujud. Ujung-ujung mereka bilang Allah kagak ada, udah kalau begitu habis. Ya. Li'anna al-wujud la budda lahu min sifat. Dikarenakan apa? Sesuatu yang sifat memiliki sifat wujud, emang ada, mesti punya sifat. Falamma nufiyatis sifat, ketika sifat-sifat itu ditiadakan dari Allah, yakunu adaman, maka hal yang wujud itu menjadi adam, menjadi tidak ada. Lidza summu mu'attilah. Dari situlah golongan tersebut dibilang mu'attilah, yang merusak dan ujungnya meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Di ujung kutub satunya musyabbihah, kaum yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, mengisbat Allah ada dan punya sifat, tapi kebablasan sehingga menyerupakan dengan makhluknya. Oke? Yumatsil kulla sifatillah wa yushabbihuha. Yang kayak gini mengumpamakan dan menyerupakan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bil makhluk, dengan makhluknya. Hatta dzakara al-Baghdadi fil Farq bainal Firaq, al-Imam al-Baghdadi di kitabnya Al-Farq bainal Firaq, ia menyebutkan perkataan sebagian golongan musyabbihah itu, di mana mereka berkata, qalu
Saluni amma syi'tum 'anillah umatsilhu lakum illa ma baina al-fakhidain. Tanyalah padaku apapun yang kalian mau tentang sifat-sifat zat Allah. Aku umpamakan untuk kalian. Tangan Allah kayak gimana? Noh kayak tangan dia. Begitu. Muka Allah kayak gimana? Noh kayak muka dia. Semuanya aku umpamakan untuk kalian langsung. Kecuali sesuatu yang di antara kedua paha aja, itu aku enggak berani menyerupa. Kurang ajar enggak? Orang sampai segitunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika ahlus sunnah wasatun fi af'alil ibad. Nah, ahlus sunnah di tengah. Kita isbat sifat-sifat Allah ada? Ada. Tapi apakah kita menyerupakannya dengan makhluk? Tidak. Tapi apakah kemudian kita menafikan sifat-sifat Allah karena kita tidak menyerupakannya dengan makhluk? Maknanya kita menafikan sifat Allah, kita mengatakan sifat-sifat itu tidak ada sebagaimana golongan Mu'attilah? Tidak juga. Kita diteng. Nah, kita menetapkannya sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya dan tidak ngobok-ngobok dalam hal itu sebagaimana Rasul dan para sahabat menerimanya. Begitu saja. Udah. Ya? Berat gak sih materi beginian? Mana baru pulang kerja, tak belum makan malam, bagi-beginian muntah dah gua, keder dah, yuk, iya. Ja'ad bin Dirham ini dulu pada masa hidupnya ia taraddad, dia sering bolak-balik ke Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih imam pada masanya, al-imam Wahab bin Munabbih selalu saja bertanya tentang makna-makna kalimat apa, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahab biasa menasihatinya, menasihati siapa? Ja'ad bin Dirham terakhir ya. Wailak ya Ja'ad, celaka engkau Ja'ad, aqsiril mas'alah an dhalik, berhenti menanyakan perkara-perkara, memperdebatkan perkara-perkara sifat-sifat Allah. Innila adhunnuka minal halikin, sesungguhnya aku bisa menebak kau akan celaka kelak nanti. Law lam yukhbirna Allahu fi kitabihi anna lahu yadan ma qulna bih. Kalau Allah belum mengatakan kepada kita di dalam kitabnya bahwa Allah punya tangan, maka kita tidak akan mengatakan Allah punya tangan. Tapi Allah mengabarkan gitu loh. Wa anna lahu aynan ma qulna bih. Kalau Allah tidak mengatakan bahwa Allah punya mata, maka kita tidak akan mengatakannya. Kita mengatakan karena Allah mengatakannya melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa anna lahu nafsan wa anna lahu sam'an ma qulna dhalik. Bahwasanya Allah punya jiwa, bahwasanya Allah punya apa, punya pendengaran, maka misalnya kita tidak akan mengatakan demikian kalau Allah tidak mengatakannya. Tapi tetap saja Ja'ad bin Dirham bandel, akhirnya enggak lama disalib kemudian dibunuh. Kabar yang masyhur tentang Ja'ad bin Dirham disembelih oleh khalifah namanya Khalid al-Qusari. Tapi ini kabar kurang kuat terus terang, tapi masyhur luar biasa. Khalid di yaumul id, Idul Adha, setelah dia berkhutbah dia berkata kepada para kaum muslimin. Okay? Dhahu dhahayakum barakallahu dhahayakum, sembelihlah sesembelihan kalian, semoga Allah berkahi pada sesembelihan kalian. Fa inni mudahin bil Ja'ad bin Dirham, karena sesungguhnya aku hari ini akan menyembelih si Ja'ad bin Dirham. Oke, dia turun dari mimbarnya dan dia sembelih Ja'ad bin Dirham. Itu para ulama dari zaman dulu mensyukuri tindakan Khalid al-Qusari rahimahullah. Ini riwayat terus terang kurang kuat tapi sangat masyhur tentang kematian Ja'ad bin Dirham. Tapi kita cukupkan sekian. Pertemuan yang akan datang kita masuk lanjut ke tarkul jidal wal khusumat, menghindari perdebatan dan percekcokan fiddin di dalam agama. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa lakum.